Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saat ini kita mengadakan pada acara milad Mustofa Hasan bin Jafar dan Mangkal Bagaimana Hayatullah? Semoga Jabir Gasim semakin barokah. Amin. Semakin. Ini ada amin. Ada apa ini? Rame-rame begini ada apa nih? Ada apa nih? Pengantin baru. Siapa? Oh, kirain Anabib. Itu kan udah makan. Oh, 4 kali ya? Berarti ada yang mengkawin, berarti insya Allah kecepretan berarti insya Allah ya. Amin. Terus, Dok, ada lagi? Jadi antum jangan lupa tuh like dan subscribe. Oh, yang itu tuh yang itu yang nonton tuh belum tuh. Karena masa masih merah tuh gue itu. Nah, itu dah. Cak. Dan ini spesial Dok. Ya Khalil Hasan bin Jafar Segar mendapatkan daripada mobil terbarunya beliau. Wah, luar biasa. Sini ada Habib Abakar. Ya Hayya Abakar. Mabrur. Amin ya kalian. Enggak berapa nih? 26 kali udah kasih dihitung. Tapi bagaimana Habib Abakar? Sehat walafiat. Inilah yang mengingat setiap hari menemani guru kita Habib Hasan bin Jafar. Dengan saat ini ada acara apa, Bib? Hah? Bila? Sekaligus? Sekaligus hal. Halnya Habib Musawa. Yang setahun. Setahun. Luar biasa. Acara luar biasa ini. Ya mau sudah mudah. Allah masalah. Jadi kita lagi menunggu kedatangan Imam besar. Imam besar Nur Musawa. Oh gitu, ya. Jangan salah itu ya. Imam besar Nur Musawa. Ini hadiahnya. Luar biasa. Mabrur. Kita tanya sakit ya. Inilah calon renten. Amin. Tenang dulu, Gil. Insya Allah. Ente pokoknya sudah ngeberesin guru ente. Tujuan ente ngasih hadiah hibasan mobil itu apa? Ya, buat aku banyak-banyak kendaraan. Di dunia kan kita cuma butuh arah wiri. Ya. Semoga ini bisa jadi kendaraan buat di surga ya. Mungkin kan kita yang anak muda banyak urusannya, kadang terlalu sibuk sama dunia. Jadi saya kira pengen walaupun saya kira sibuk juga, pahalanya ngalir tuh setiap hari. Jadi dari situ pahalanya, kendaraannya buat sakir dunia or akhirat. Ada pesan-pesan terakhir? Jangan mau mati. Pesannya, kalau udah sama guru yakin aja. Sama guru yakin aja. Kalau udah yakin kan nggak mungkin, itu beneran. Itu maksudnya sakir. Karena sakir sendiri mengalami, ngerasain. Barusan kesakitannya. Dan Allah buktikan sakir spesial miladnya guru kita Habib Hasan bin Jafar. Semoga di milad Nur Mustofa sejamaah-jamaah semua tambah cinta, tambah yakin sama guru kita. Amin. Karena ya, udah ngerasain sendiri, luar biasa beruntung kita punya guru kayak Habib Hasan, Habib Abdullah, Habib Gosip. Semuanya luar biasa. Amin. Dan juga jangan lupa, kita doakan juga sekaligus halnya guru kita Habib Mustofa bin Jafar Segar. Yang mana beliau sudah hampir 1 tahun ya. Saya kira ingat, terakhir tuh maksudnya bilang, pas kan ke Jawa pakai Alphard waktu itu, cuman masih nyewa. Lain nukir, berpunya begini, buat Habibana, beneran. Allahumma sholli ala Muhammad. Dibukti doanya Habib Mustofa bin Jafar. Benar. Digobol. Sakir punya yang di belakang tuh. Pas. Habib Hasan punya. Habib Gasim juga insya Allah. 1000 anak bakal punya. Amin. Sholli ala Nabi. Terima kasih banyak Sakir. Semoga sukses selalu. Karirnya semuanya. Dan mudah-mudahan dapat jodoh yang baik. Dan insya Allah mulusnya seperti hujan yang mengalir tidak akan habis-habis berkah dunia akhirat. Itulah contoh murid yang teladan yang luar biasa kepada gurunya. Oke, kita tanya lagi. Oke, assalamualaikum. Sekarang saat kita di belakang ini beliau asli orang Singapura. Jadi sekarang tahu kan zaman sekarang susah Singapura mau ke Indonesia karena ada COVID. Tapi karena beliau cinta sama guru, beliau ingin datang spesial milah gurunya beliau, Habib Hasan. Subhanallah. Bagaimana dalam perjalanannya?
luar biasa. Singapura ke Indonesia. Luar biasa. Dimudahin, disusahin atau gimana? Ya, agak repot, Beb. Jadi alhamdulillah berkat doa Habibana, berkat doa Anto, Beb. Alhamdulillah akhirnya ada sampai juga. Subhanallah. Sob, dari Singapura beliau nyampe ke Indonesia seakan-akan pengen hadir kolnya Habib Musaba dan spesial melihat nih gue kita hadir. Amin. Ada pesan-pesan terakhir. Doakan Anda supaya istiqomah terus di dalam rangkai di dalam menghadiri majelis Nurul Mustafa, dan doakan Anda istiqomah terus berguru sama Habibana Hasan bin Ja'far As-Sakaf. Amin. Terima kasih banyak Bang Amin. Syukur, Abi. Mudah-mudahan Bang Amin selalu sukses, lancar. Amin. Dan karirnya terus makin berkembang. Amin. Semangat. Semangat. Yuk, biar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sekarang kita mau perkenal Pak Abdurrahman As-Syaribi yang saat ini kita lagi ada apa nih Bang Jenal? Alhamdulillah ya Habib, ini malam spesial. Masya Allah ya, buat Nurul Mustafa pertama. Benar. Berdiri langsung. Assalamualaikum. Kenapa cikal bakal Nurul Mustafa berdiri? 26 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, yang lebih luar biasa lagi. Milatnya guru kita yang menjawab. Milatnya Al-Hasan. Dan juga yang terakhir adalah haul guru kita juga. Habib Musaba bin Ja'far yang pertama ini spesial. Ya. Jadi kira-kira apa nih? Ini campur aduk ya. Campur aduk ya. Antara gembira, senang, sedih, guru udah enggak ada juga gitu. Tapi kita masih punya komitmen buat terus lanjutkan perjuangan beliau. Betul. Pak Abdurrahman. Ya alhamdulillah semua apa yang diinginkan Habibana semua tercapai. Amin. Berkat doa-doa antum semua. Amin. Berkat Habib Musaba bin Ja'far As-Sakaf. Amin. Akhirnya terwujudlah keinginan-keinginan beliau. Amin. Mudah-mudahan beliau panjang umur. Amin. Amin. Ya Allah. Amin. Dan terus amin. Amin. Makin sukses dakwah si Abu. Amin. Ya Allah. Amin. Ada lagi? Itu aja. Ya itu aja. Jadi nanti kita menunggu. Akan lihat langsung bagaimana acara berlangsung. Mana? Ya. Mantap. Ya. Oke, di sini yang jadi istimewa bahwasanya ada yang sedang menikah di milatnya kita Hasan bin Ja'far. Beliau ini saudara daripada Nurdiansah yang panggilannya Yang, bukan sayang ya, yang menahan selama berapa tahun? 15 tahun. Dia pengen tapi malam ini mudah-mudahan tidak merah, kuning, hijau, langsung disuruh sama beliau. Bagaimana kesan-kesannya Anda? Aduh. Ya, pertama kali kawin loh. Gimana sih? Deg-degan. Iya, Bib. Karena ini acara besar ya, acaranya guru kita tercinta yaitu Milad Majlis Taklim Nurul Mustafa dan juga haul guru kita tercinta Habib Mustafa bin Ja'far As-Sakaf. Iya, dan juga acara satu lagi Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya pasti deg-degan, Bib. Karena baru pertama kali. Kalau kawin sering kali. Stop. Kucing. Tapi subhanallah. Mudah-mudahan kita kecepretan yang jomblo nih, yang jomblo. Biar buru-buru dapat calon yang baik. Amin. Yang saleh salehah. Amin. Insyaallah keberkahannya dari guru-guru kita Syekh Hasan. Ada pesan terakhir? Pesan-pesan. Jangan mati, jangan mati dulu. Terus semangat membantu dakwahnya Habib Qasim bin Ja'far As-Sakaf. Dan guru kita Hasan. Dan guru kita tercinta kami Hasan bin Ja'far. Subscribe, komen dan subscribe. Yuk, ada ini. Di sini ada Bang Riah dari kepolisian. Beliau terus mendampingi dari orok sampai gede sampai sukses. Karena punya anak dua, Adib. Beliau juga sama nih, ngikutin Habib Hasan juga lama. Beliau juga sama, semua sama. Yang mana di spesial miladnya Habib Hasan ini menunjukkan kegirangan, senang agar guru kita semakin senyum berkah selawat kubur kita minta. Jangan lupa terus subscribe. Channel itu Habib Hasan bin Ja'far As-Sakaf. Yeah. Takbir. Allah. Kita udah masukin dulu. Semoga kita juga mendapatkan lebih alpat terbaru juga. Baik aja.
ya, makanya terus tontonin YouTube-nya Harga Sini, subscribe, komen, dan dibantu terus sampai 100 juta subscriber. Siapa yang sudah sampai 100 juta subscriber pasti akan dapat hadiah mobil buat dari Habib. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan surprise dengan memperkenalkan Alphard baru. Ya. Ini lampu pulang, Bim. Hah? Belak. Jadi gimana Ki? Kita tunggu bebasan balik. Terus? Langsung kita dari Mampur Alpha. Itu gimana bebasan? Kuenya Pesari. Kuenya ini aja. Ayo. Semuanya ke sini. Gelapin dulu. Oh ya, gelapin ya. Lampu kita gelapin dulu. Tempel tembok. Habib, ini di hari spesial Habib, ini hadiah spesial ya. Dari Zakir dan juga ada Bang Putra Sreger juga, kita berkah doa Habib, bisnis lancar semuanya. Dan ini Habib, cash. Amin. Ini cash dan ini Lewat. Cash baru buat Habib, semoga bisa jadi kendaraan surga buat kita. Amin. Saya doakan Habib Abdullah juga dapat. Amin. Habib Kasim juga dapat. Amin. Fatihah. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua yang telah berpartisipasi untuk Majelis Nurul Mustofa. Mobil khusus, mobilnya yang keren. Amin. Assalamualaikum. Mari cobain dulu. Mantap surantap. Belum dandan ini. Belum dandan. Ini ya. Lebih daripada luar biasa.
Ini luar biasa nih. 3 kali ganti pesawat seharian. Luar biasa. Kerja juga kita. Setengah jam doang. Hei, sehat Lir. Masjid Nurul Mustafa. Mustafa sudah tadi surprise biasa. Sakit ya Thailand. Ini terima kasih mengundang tambah barat. Insya Allah kita kapan punya Alphard bareng ini? Insya Allah tidak lama lagi tahun 2022. Empat itu presiden. Jadi 2022 insya Allah pertengahannya kita akan dapat Alphard. Takbir. Sekali lagi ya, Nurul Mustafa, Habibana, Sallu ala Muhammad. Mari hadirin yang dimuliakan oleh bahkan jutaan, bahkan miliaran ucapan terima kasih saya kepada antum yang datang malam hari ini, yang telah memadati Masjid Nurul Mustafa guna hadir semata-mata untuk Isra wal Mi'raj Nabi kita Maulana Muhammad, dan tasyakuran daripada majlis ini yang ke-26. Semoga Allah ridai ini majlis selalu membanggakan untuk agama, bangsa dan negara. Dan insya Allah dengan berkurangnya usia saya dari 16 jadi 17, tapi kiranya
umur yang sudah mingki dan tua. Insya Allah dengan doanya para guru-guru kita antum semua yang hadir, saya lebih baik lagi, bisa manfaat untuk diri saya, keluarga saya, untuk umat manusia. Berkahnya junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin tidak panjang lebar, saya ucapkan terima kasih banyak kepada perwakilan daripada Kepolisian Republik Indonesia, dari Kapolri, Kapolda, Kapolres dan sekitarnya. Ya Rabbi salli ala Muhammad ashraki bidrin fil qawli ashra. نفذت القدرة الباهرة بنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة تصوير في العلم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله الله الكافي. Kemudian juga dimandikan rambutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah yang ke-45 Kau takkan